nasi gila tabur wijen, menu andalan yang ditawarkan di sebuah kafe di Jember, Jawa Timur. Nasi gila tabur wijen adalah hasil inovasi dari seorang ibu muda bernama Kun Fatila. Cara membuat nasi gila tabur wijen cukuplah mudah. Langkah pertama, sayur vegetis dimasak di atas wajan kecil dengan margarin. Sementara sayuran tersebut dimasak di atas api yang membara, sosis, bakso sapi, dan telur yang dibuat orak-arik dimasak menjadi satu dengan mencampurkan bumbu berikut rempah-rempah pilihan. Usai semuanya matang, barulah dimasukkan di atas nasi yang telah ditaruh di wadah khusus dan diberi taburan wijen berikut garnis timun plus seladanya. Sebagai menu pendamping, minuman bunga rosella sangatlah nikmat. Menurut Pratiwi, nasi gila yang dijual di Cafe Orange karena rasanya enak dan nikmat. Rasanya enak sekali. Yang paling menonjol apa nih, Pratiwi? Yang paling menonjol itu telur orak-ariknya itu. Bumbunya khas banget. Bumbunya khas ya. Kerap. Pembuatan kita sayurnya itu pakai wajan kecil. Jadi dengan api membara seakan-akan aromanya itu benar-benar keluar dan lezat. Belum lagi dikasih wijen sama garnisnya, timun sama ini selada. Untuk menikmati satu porsi nasi gila, Anda tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Nasi gila di sini dijual dengan harga Rp20.000 untuk satu porsinya.